Cara membuat stylus pen. Pertama, cotton bud. Kedua, pulpen bekas. Ketiga, gunting. Keempat, air sedikit. Ambil cotton bud-nya satu aja ya. Terus gunting aja jadi dua bagian. Jika lubang pulpen kamu gak muat, jadi kalian harus potong jadi runcing ujung cotton bud-nya. Jadi kalian olesin aja cotton bud-nya di air, tapi sedikit aja ya. Maaf aku gak sempat videoin, pas aku rendam di air sama cobain.